Gado-gado. Apa aja? Boleh. Masih bersama gue Windy. Dan Eric di sini. Wow, sudah terasa kita sudah ada di bulan Agustus. Agustus. Berarti tahun 2018 tuh tinggal September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi. Gak kerasa ya. 4 bulan lagi kita udah memasuki 2018. Gak kerasa ya. Terus maksudnya apa? Gak kerasa bentar aja. Bentar lagi kita udah bisa ada liburan panjang lagi. Tapi kalau bulan Agustus biasanya siapa sih yang enggak wah, Agustus nih berarti pasti hari kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan 17. Tapi selain tanggal 17 Agustus ternyata tuh ada hari lain lagi. Banyak banget. Yang spesial di bulan Agustus. Bukan cuma 17 Agustus iya, doang bukan ya. Cuman tanggal, bukan cuma 17-an doang. Selengkapnya kita mau akan membahasnya ya di today's topic. Nah. Jadi setelah tanggal 17 Agustus, ada hari penting lainnya di bulan Agustus. Yang pertama itu tanggal 5 Agustus. Dan berarti sudah lewat. Nah, 5 Agustus ini di Indonesia diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional. Jadi Dharma Wanita sendiri adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil atau PNS. PNS. Nah, hari ini diperingati untuk mengingatkan para wanita di Indonesia agar dapat menjadi teladan yang baik. Jadi sementara itu kalau di dunia tanggal 5 Agustus itu diperingati sebagai Hari Bis Internasional. Bis ada yang telah dimulai sejak bir apa bis sih? Ya bener dong. Ini tetap bir loh. Bir. Wah, tanggal 5 kita harusnya di sini ngebir. Ngebir. Ya. Jadi Hari Bir Internasional, Hari Bir ya, bir bukan bis, bir. Bir. Yang telah dimulai sejak tahun 2007 di Santa Cruz, California. Ya, bukan Eriko yang salah. Hari Bir ya. Hari Bir. Oke, selanjutnya ada 8 Agustus. Nah, 8 Agustus adalah Hari ASEAN. Di tanggal ini ditetapkan sebagai Hari ASEAN karena ASEAN sendiri dideklarasikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Iya. Yang ketiga tanggal 10 Agustus. Ya berarti ya tinggal dikit-dikit lagi. Bentar lagi ya. Presiden Republik Indonesia menetapkan tanggal 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional dan dinyatakan sebagai hari libur. Wow. Coba cari tahu nih hari apa ya tanggal 10 nih. Peringatan Hari Veteran Nasional bertujuan mengenang gencatan senjata pada tanggal 10 Agustus 1999. Hari Kamis. Setelah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia melawan tentara Belanda. Tanggal 10 Agustus, hari Kamis. Lumayan. Kita harus hormat dulu sama veteran-veteran Indonesia. Next, yang keempat ada tanggal 14 Agustus. Bukan Valentine ya, karena 14 September, September. Februari. Oke, Agustus itu diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional. Nah, tujuan diperingati Hari Pramuka sendiri adalah untuk menciptakan bangsa yang berkarakter dan bermartabat. Pramuka itu sendiri berasal dari kata praja muda karana yang mempunyai arti sekumpulan anak-anak muda yang suka berkarya. Betul, kita harus menjadi anak pramuka. Dan yang terakhir adalah tanggal 17 Agustus. Ya ini tadi kita omongin ya. Tahun 45. Jadi tanggal ini tuh merupakan tanggal istimewa bagi rakyat Indonesia karena pada tanggal tersebut pada tanggal tersebut Republik Indonesia mulai berdiri. Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Sang Proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta. Udah habis. Masih ada lagi ya. Yang keenam ada 19 Agustus. Kayak tiap hari Agustus sih ada spesialnya ya? Ada, banyak. Oh, banyak. Diperingati sebagai Hari Kemanusiaan Dunia, di mana di Hari Kemanusiaan Sedunia ini untuk meningkatkan kesadaran bahwa semua manusia membutuhkan pertolongan. Hari ini ditetapkan Majelis Umum PBB pada tahun 2008. Oke, ada lagi yang ketujuh di tanggal 21 Agustus. Ya. Dari tanggal 21 Agustus diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Jadi sejarah mencatat bahwa 21 Agustus 1945 atau 4 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah hari ketika kekuatan Angkatan Laut Republik Indonesia berhasil mengambil alih kekuatan militer laut Jepang. Wow. Itu kelihatan bahagia banget ya fotonya ya. Happy, mengibarkan bendera Jadi Indonesia. Jadi ada banyak ya beberapa hari atau tanggal penting
di bulan Agustus itu ini. Itu ada lebih dari 7 hari kali ya? Betul. Mungkin masih ada banyak lagi tapi mungkin tidak dibahas. Oke. Habis ini kita akan, wah ini. Ya, ini habis ini kelihatan lucu. Seneng deh aku. Hari ini Erik seneng banget karena. Karena kita akan ngobrol-ngobrol sama. Ada yang mukanya mirip-mirip aku. Oke. Kita akan ngobrol bareng narasumber habis ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Gado-Gado. Apa aja? Boleh. Hai, aku Thavita. Jadi biasanya aku dipanggil sama orang rumah, pokoknya manggil aku biasanya Neng. Balik lagi di Gado-Gado, apa aja? Boleh! Tadi ada siapa? Hari ini kok ngomong pakai kacamata sih hari ini? Biar sama, kan karena hari ini bulan Agustus jadi gue pakai kacamata. Oke, gak ada hubungan ya, terima kasih. Oke, tadi kita sudah lihat ada video pembuka, waduh cantik banget. Biar ya, gue gak dibanding-bandingin lah sama yang ini nih akan datang, jadi gue pakai kacamata. Langsung aja kita mau ajak ngobrol-ngobrol penyanyi satu ini, langsung kita undangin deh, Thavita! Halo. Erik, silakan duduk. Ngiler kan, Mbak? Ngiler. Halo, Thavita. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi sibuk apa, Thavita, belakangan ini? Aku sibuk bikin lagu sih, akhir-akhir ini. Kemarin-kemarin lagi bikin lagu. Lagi bikin lagu? Single. Berarti kan single punya satu. Yeah. Lagi promo kah atau lagi sibuk lain? Sekarang udah, iya masih promo, cuma sekarang lebih ke buat lagu sih, lagi buat lagu baru. Jadi Thavita juga seorang pembuat lagu? Pembuat lagu? Iya, enggak, sekarang tuh lagi belajar karena kemarin sama Mas Bambi, kan ini diciptain sama Mas Bambi. Jadi kemarin aku cuma ikut aransemen aja gitu. Tapi akhirnya kepo mau belajar, mau buat lagu. Iya, lagu. Tapi kalau untuk bermusiknya sendiri udah dari kapan nih? Bermusiknya itu dari umur 8 tahun sebenarnya. 8 tahun? Iya, 8 tahun. Itu nyanyi kah atau? Jadi pertama itu aku, pertama dari mama sih, jadi aku wah tertarik nih kayak di dunia ini. Terus kata mama, kamu coba lesin. Nah pas lesin aku menemukan, wah passion gue kayaknya di sini gitu. Dari situ sih. Tapi les vokal gitu, les nyanyi atau les musik? Les vokal sama alat musik. Alat musik apa? Alat musik apa? Piano. Oh jadi bisa main piano ya sama nyanyi ya. Tapi berarti karena nemu nih dari umur 8 tahun akhirnya disuruh, maksudnya disuruh les gitu kan, les nyanyi. Kuliahnya di musik juga kah atau? Kebetulan kuliahnya gak di musik. Pengen banget musik. Jurusan apa tuh? Jurusan Public Relations. PR. PR ya. Berarti, tapi sekarang akhirnya memutuskan untuk berkarir musik? Atau musik itu hanya sebagai apa ya, hobi doang? Gimana? Udah bagian dari karir dan hobi udah termasuk. Termasuk semua sih, udah full time di musik. Udah full time di musik. Oke, masuk ke ini nih, tadi ke single yang lagi di promo-promoin kan. Apa namanya? Hanya teman saja. Hanya teman saja. Itu proses pembuatannya berapa lama? Waktu itu sebenarnya ini nggak berlangsung lama banget sih, cuman butuh waktu berapa bulan ya. Satu bulan kita ketemu Mas Bambi, terus ngobrolin, terus dua minggu kemudian aku brainstorming masalah konsepnya dan lain-lain, aku masukin ide juga aransemen, terus nggak lama dari situ rekaman. Jadi cepet ya? Jadi cepet. Lumayan cepet, soalnya udah langsung suka banget pas denger lagu ini, langsung aku mau ini, aku tambahin ini aja, langsung kayak udah connected gitu. Oke. Lagu ini. Lagu sebenernya tentang apa sih? Iya, hanya teman saja. Tentang liriknya. Sedih sih. Sedih ya? Sih. Waduh. Hanya teman saja, itu udah sedih sih lah. Iya, udah sedih sih. Udah sedih sih. Jadi itu tentang kayak, misalnya aku punya pacar, terus aku suka sama pacarnya orang lain, tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan, jadi cuma bisa temen aja gitu. Oh, nah, jadi ini sedih nggak sih? jangan merenungi gitulah. Jadi pokoknya ini ya, sebenarnya kita punya pacar nih, tapi suka sama pacar orang lain. Ya orang lainnya bisa teman, sahabat, kayak gak lah. Temen sahabat. Enggak temen misalnya, atau orang lain gitu. Dalam ya. Tapi hanya teman saja, baik kok. Enggak aja. Daripada musuhan kan ya? Iya, betul. Daripada di belakang, main belakang. Ya kan? Ini teman aja, benar. Jadi
artinya kayak gitu ya. Mm. Maksudnya rilisnya kapan sih? Rilisnya itu Maret, 21 Maret. 21 Maret. Tahun ini? Tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Udah lumayan. Iya. Oh. Udah lumayan lama. Oh, jadi udah setahunan ya? Iya, setahun kurang. Ya, setahunan lah. Untuk setahunan. Dalam jangka waktu setahun itu sudah ada single line kah yang sudah ini, diciptakan? Ini lagi proses. Lagi proses. Lagi proses. Lagi ya? Apa nih? Prosesnya apa? Jadi sekarang aku pengen buat album sebenarnya, cuman nanti yang aku keluarin single sih, single kedua berarti. Itu Thavita semua yang buat kah? Aransemennya, liriknya? Pasti dibantu teman musisi, cuman rata-rata aku banyak nulis sama banyak bikin lagu juga. Kenapa sih? Kenapa mau buat lagu gitu? Kenapa nggak terima jadi aja gitu? Kenapa Thavita sendiri tuh mau buat lagu gitu? Kenapa ya? Karena menurut aku musisi itu harus karyanya harus dari tangan sendiri sih, menurut aku. Jadi bisa lebih menjiwai mungkin. Lebih jujur juga gitu. Lebih jujur lah. Mungkin pengalamannya sangat ini bisa banyak gitu ya, bisa dijadikan lagu gitu ya. Tapi kalau Thavita sendiri tuh genrenya apa sih? Genre aku sebenarnya pop pada dasarnya. Cuman aku masukin sentuhan-sentuhan, bisa jazz, bisa soul, juga bisa R&B gitu. Oke, okay. Untuk hanya teman saja itu masuknya ke mana? Jazz, lebih ke jazz. Oh, lebih ke jazz. Mm-hmm. Tapi lebih ke jazz. Suasananya happy atau lebih ke sedih? Sedih sih, sebenarnya. Sedih tapi di bawah happy iya. Aja. Di bawah aransemennya lucu-lucuan aja gitu. Oke. Okay. Nah, terus saya kira selama setahun ini kan dari proses apa namanya rilis singlenya yang pertama, terus nanti kira-kira punya ini gak sih, punya target gak sih, gue tuh udah harus punya tuh album tuh nanti tahun segini, atau maksudnya seiring perkembangan waktu aja gitu, seorang Thavita sendiri? Punya sih, kalau untuk kayak plan gitu pasti ada sih, insya Allah lah tahun ini udah rampung. Tahun ini ya? Tahun ini udah rampung ya? Insya Allah. Tahun ini albumnya. Oke, okay. Kita mau lihat cuplikan video klip lagunya dari Hanya Teman Saja. Hanya Teman Saja, coba kita lihat. Kita lihat dulu yuk. Cukup menjadi saja. Aduh. Tapi lebih ke happy ya, kayaknya. Kayak pasrah happy gitu ya. Pasrah happy juga ya. Pasrah happy ya. Kayak ya udahlah gitu ya. Itu rambutnya lagi pendek berarti ya? Iya, lagi pendek. Tapi lucuan pendek loh. Mana sih? Iya, lucuan pendek. Lucuan pendek. Itu video klipnya konsepnya Thavita sama yang buat kah atau gimana? Konsep itu hampir semua aku yang buat konsepnya ya. Waduh, jadi memang semua itu pengennya dari Thavita ya? Iya. Itu proses pembuatannya ribet kah video klipnya? Mudah banget, itu kayak simple banget sih, itu di rumah teman aku. Terus pengen cuman aku cuman bikin alurnya aja sih kayak kita handphone aja awalnya kayaknya gitu banget deh ceritanya gitu. Tapi itu bukan kisah aku sih. Tapi akhirnya dijelaskan gitu kan. Iya, ini harus dijelaskan ya. Takutnya diklarifikasi ya. Diklarifikasi. Iya, diklarifikasi udah. Tapi kalau untuk video klip sendiri berapa lama sampai editingnya kelar benar-benar udah? Sampai ke mixing nyampe. Lagunya juga. Gak nyampe 2 minggu sih. Gak nyampe 2 minggu. Gak nyampe 2 minggu. Lumayan cepat. Cepat ya? Wow. Jadi semua serba cepat. Oke, okay, untuk Thavita sih nanti untuk kan lagi saya lagi buat single nih. Dan OTW buat album juga. Amin. Ini Thavita itu mau ngangkat soal kisah cinta-cinta terus kah atau ada kisah lain yang diangkat selain cinta gitu? Judulnya sebenarnya ini kisah. Pengennya sih aku hampir semua kisah sendiri gitu pengennya. Cuman ya lihat nanti. Enggak tahu sih ini mau cinta atau arahnya kemana. Cuman kayaknya enggak harus cinta semua sih. Enggak harus cinta semua. Semangat mungkin bisa. Semangat untuk mendapatkan cinta sama aja. Endingnya cinta juga. Endingnya cinta juga. Tapi kalau boleh tahu sudah berapa persen pembuatan next single-nya? Tunggu ya. Masih 40% lah. 40%. Tapi untuk lirik sama itu udah rampung kah? Hampir rampung. Cuma kan aku buat nggak cuma satu, pasti ada beberapa juga yang harus dirampungin ya. Oh, langsung buat album ya, bukan mini album lagi ya? Mini sih, cuman kalau sekarang kayak banyaknya sebutannya album aja. Oke. Okay. Oh gitu. Kita doakan semoga cepat pembuatan albumnya. Gitu. Jadi kalau untuk Thavita sendiri tuh kalau pembuatan apa? Kalau biasanya kan ada pemusik ada yang dengerin musiknya dulu nih baru kepikiran nih liriknya kayak gini. Iya. Kalau Thavita sendiri kayak gimana? Kalau aku tuh biasanya musik dulu kayak
musiknya dulu, terus baru kepikiran nih kayak kisahnya kesini nih gitu sih. Tapi dibantu juga sih sama beberapa musisi. Tapi untuk pembuatan lirik sendiri, itu kan kosakatanya butuh apa ya? Mungkin lebih banyak atau sambung menyambung atau belakangnya kan apa? Dia tuh dia sambil iramanya. Keyboard tuh ada KBBI, ada kamus besar, tenang aja. Semua cari situ kata-katanya kalau emang ribet. Itu susah nggak sih untuk awal-awal belajarnya mungkin bikin lirik? Sebenarnya aku juga belajar dari teman-teman musisi juga yang biasa buat lirik. Pertama aku belajar dari situ dulu, terus sering baca buku juga termasuk gitu. Jadi kosakata banyak ya? Iya. Jadi dari situ ya. Alright. Nah, ada kita udah foto-foto. Kita mau foto-foto kegiatan Thavita gitu ya sedikit. Iya, kita lihat dulu yuk. Coba dia cuplikan ya. Nah, ini dia. Wah, ini di mana ini? Ini lagi di mana? Lagi di mana nih? Ini lagi di acara Universitas Tarumanegara. Untar. Kapan nih? Acara apa tahun ini kah? Iya, tahun ini. Bulan kemarin. Bulan kemarin. Mm-mm. Ini lagi membawakan berapa lagu nih? Ini membawakan 4 lagu, kalau enggak salah. 4 lagu. Ini ini ya, apa suasana monokrom-monokrom gitu. next. Nah. Wah, ini di mana nih? Ini di PRJ. PRJ di mana? Jakarta Fair. Jakarta Fair. Baru juga ini. Acaranya? Iya. Sebelum lebaran kemarin. Sebelum lebaran. Oke. Next. Nah. Ini lagi ngapain nih? Pembuatan video klip kah? Enggak, kalau yang kiri ini lagi manggung. Waktu itu lagi ada acara radio gitu di Jakarta. Terus kalau yang sebelahnya lagi di acara kayak salah satu media online Jakarta juga. Oke. Ini mungkin bisa jadiin cover itu ya, cover album ya yang tadi dikirain lagi next. Foto-foto juga. Next. Nah, ini sebelah kiri nih lagi ngapain ya? Foto shoot tuh kayaknya. Yang sebelah kiri lagi wawancara sih. So tau kan Erik. Di media juga sih, media online. Jakarta juga. Yang kanan di Bandung waktu itu. Di Bandung. Masih tahun ini juga ya? Tahun ini ya. Masih tahun ini. Secara radio. Next. Wih, rame ya. Ini lagi di mana nih? Ini di pensi. Waktu itu di daerah Lembang kalau nggak salah. Waduh. Pensi Lembang. Seru banget ini. Ini di sekolah apa tuh? Sekolah SMA 1 Lembang. SMA 1 Lembang. Satu Lembang. Seru banget. Oke, next. Udah terakhir abis. Ya. Abis. Nah. Jadi sudah banyak ya, misalkan kayak konser-konser pensi-pensi dan lain-lain gitu kan. Itu Thavita pasti bonus single juga dong. Pasti bawain singlenya, tapi berarti sama cover-cover lagu lain? Iya, cover lagu lain. Ada pengalaman unik gak sih selama ada konser, kan banyak konser tuh. Ada gak sih pengalaman unik yang gak bisa lupain gitu? Entah apalah cowok-cowok tiba-tiba menyedihkan atau... Menyedihkan, mam. Menyedihkan atau dicubit gitu kan, atau di apa. Waktu itu pernah di... Waktu itu aku pernah di luar kota, di Belitung, terus... Sebenarnya agak kaget sih, kayak ada penontonnya kayak maju-maju hampir ke stage ya gitu. Kayak wuih, aku kayak mundur-mundur gitu. Kayak, apa nih? Kayak mau dikejar gitu. Itu sih yang pertama kali aku alamin. Terus selebihnya waktu itu di Bandung, ada yang hafal laguku. Itu seneng sih. Terenyuh. Oke, abis nih kita mau tantang Thavita main games. Main games. Makanya seperti jangan kemana-mana, apa? Tetap di GADO-GADO. Ya, apa aja? Boleh. Aduh, Le. GADO-GADO. Apa aja boleh. Kita masih temen sama Thavita. Thavita. Oke, sebelum kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut soal Thavita kedepannya, kita mau ajak Thavita main games tentunya dulu. Tentunya di games GADO-GADO. Ah,
Oke, okay, jadi gamesnya ini agak ini ya, agak nggak nyambung, membingungkan agak. Gitu ya. Okay. Jadi nanti tapi kita mungkin nanti kalau ada waktu kita main bertiga. Iya. Jadi kita sini banyak-banyakan poin aja, tetapi banyak-banyakan poinnya. Jadi gini, nanti kalau ditanya harus jawabnya tuh seenggak nyambung mungkin. Seenggak nyambung mungkin. Enggak ya. Nyambung mungkin. Contohnya satu tambah satu tempe bagus buat pertumbuhan. Wah, bagus. Iya gitu. Wah, lagi kayak gitu ya. Lagi nih. Okay. Lagi pinter, lagi pinter ya. Oke. Okay. Ini okay. Ladies first yang main. Sudah ngerti kan Thavita? Sudah. Oke. Ya. Seenggak nyambung mungkin ya. Oke. Okay. Ini Winnie duluan ya. Kalau aku di kayak gini nih, games kayak gini biasanya nyambung. Jadi oh iya benar. Oh iya, nanti satu orang tuh dikasih waktu 100 detik. 100 detik ya. Okay. Winnie duluan ya. Mana? Thavita dulu lah. Oh, jangan dong, coba dulu. Nanti kita mulai dari sekarang. Sekarang. Oke. Okay. Sekarang. Aku kamu ya? Paling suka makan apa? Bajunya bagus deh. Itu kameramen. Oke, Max. Aduh, ini bisa gak? Apa harapanmu ke depan? Perpanjang SIM itu susah. Tadi tuh ya. Itu bener dong. Lu perpanjang SIM ke depan tuh susah. Memang itu harapan lu bagus. Maunya satu. Next. Kalau diet enaknya ngapain sih? Tuh kan, maunya jogging. Tuh kan kalau kalau diet tuh jogging dong. Bagus. Nyambung dong. Oh iya bener, mesti susah. Next ya. Apa olahraga kesukaanmu? Lampu itu kalau misalnya di malam-malam harus dimatiin. Oh ya, oke. Dua. Oke, bagus ya. Password HP kamu apa? Giginya ini, gigi kakek gue tuh kalau zaman dulu suka dikasih emas. Bisa password HP lo emas, bisa. Enggak. Nyambung, enggak bisa. Nyambung. Parah. Password apa gimana tahu gimana. Cita-cita kamu dari kecil tuh jadi apa sih? Koper emak gue pernah rusak loh pas gue pergi ke ini, pulang kampung. Pernah rusak ya? Iya. Tiga. Di mana kamu lahir? Di perut emak gue lah. dia emosi. Menurut kamu program gara-gara gimana? Aduh, jam 6 tuh waktunya makan kali ya. Ini nyambung gak tuh? Gara-gara jam 6 nyambung gak? Oh enggak ya, gak nyambung ya. Oke, 4. Next. Kamu kalau marah biasanya gimana? Capek. Ini nyambung dong, marah kan capek. Gimana sih lo? Ya udah. Satu kata buat bulan Agustus. Rambut gue makin panjang. Nyambung. Cuman mat ya. Yeay, ini 4. Tuh kan kalau di kayak gini nyambung. Kalau enggak. Sekarang Thavita ya. Oke, baiklah. Aduh. Pokoknya jawabnya enggak nyambung. Oke, ya. Oke, siap Thavita. Ngarang nih gue nih. Siap. Oke, 100 detik. Mana waktu 100 detik? 100 detik. Dari sekarang. Kamu lagi ngapain? Aduh, pegel ini pinggang gue. Itu aja, itu nyambung. Oh iya, benar. Aduh. Tadi pagi sarapan apa Thavita? Rambut gue panjang nih sih. Oh iya, bagus. Apaan sih malu ini? Satu ya. Rumahnya di mana? Hari ini gue habis makan tahu enak banget. Oh, enak banget tahunya bener dua. Jadi tahu. Apa sih? Thavita kapan ulang tahunnya? Gue tuh orang Indonesia loh. Ngayong. Kan gue kayak ngomong sama ini dah, Haji Bolot. Iya ini pemainnya mirip deh. Lo kasih. Haji Bolot. Iya. Alien tuh ada gak sih? Gimana? Alien tuh gimana nanya tuh? Alien tuh ada gak? Ini berapaan sih? Oh iya benar, aduh Haji Bolot, Haji Bolot. 4, lu kalah lo. Siapa artis favoritmu? Kayak bolot deh gue. Siapa? Penyanyi. Banyak. Kayunya bagus nih. Bener, 5. Digolok dulu. Harus lama dulu. Thavita, tadi pagi kamu ngelakuin apa sih? Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Aduh, pengen jawab gitu loh ya. Buahnya pengen nyambung. Gimana nih? Pengen nyambung. Gerah banget deh hari ini. Gerah nggak? Gerah nyambung loh. Nyambung sih. Masih 5 ya. Masih 4 dong. Iya, 4. Tadi Thavita datang ke sini naik apa? Tadi tuh gue udah makan belum ya? Tadi udah ya? Bener-bener. Nyambung. Gak nyambung. 5. 5, kalah. 6 ternyata katanya. Ya
Oh iya, 6-6. Kalah, berarti Windy kalah ya. Kalah pulang aja gimana nih? Kalah pulang. Emang gak dibutuhin banget sih. Oh, gua sekarang gue yang main. Erik coba, kita oh, coba oh, ya. Ayo kita boleh gantian pertanyaan Eriknya. Iya, harus menanyakan Erik. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masih belum ya. Kalau Erik ini 200 detik. Oke ya, kita coba Erik ya. Kita mau duluan? Boleh. Oke, silahkan. Kita. Sosetik mana waktu sosetik? Sosetik mana? 200 gak bisa? Lama dong, gue kayak di akhirnya. Oh, kelamaan. Oke. Oke. Kalau kita duluan. Erik suka makan apa sih? Mobil gue baru servis kemarin. Jadi masih bagus. Kayak bunuh. Pilih aku atau Thavita? Thavita. Thavita. Wah, parah. HP gue baru sih, gue sih baru isi pulsa kemarin sih. Jadi pulsa gue belum habis. Itu jamung loh? Enggak dong, kan lu suruh pilih siapa? Gimana? Iya kan, kalau milih Thavita harus udah pinter lah. Oh iya, udah. Siapa lagi? Boleh? Thavita? Tipe pacarnya kayak apa sih? Hashtag kode. Velg ban mobil gua belum patah sih. Oh gitu. Jadi masih belum perlu diganti sih. Siapa namamu? Kemarin bokap gua di rumah kagak pergi kemana-mana. Oh, gak nyambung sih. Oke. Aku lagi ya? Gua kayak orang bego ya? Iya deh, parah abis ini kayak linglung ya? Kayak linglung gitu ya? Password HP-nya apa? Berapa? Apa lagi? Password apa? Ayo. Bendera Indonesia warna merah putih. Itu nyambung. Nyambung. Pertanyaan gitu tuh yang susah dijawab tuh. Iya. Apa yang ada di dalam kulkasmu? Permen. Nasi uduk. Iya, itu bisa. Di dalam kulkas ada nasi uduk. Masa nasi sebenarnya? Bisa. Nasi loh. Bisa. Habis. Okay. Jadi Erik cuman tadi gue banyak, 4. Cuman 3. 4 gue tadi. 4. Cuman 3 kan? 3. Ya udah gue kalah deh. 3. Ya, ternyata agak tidak yang agak gak nyambung ya. Iya, soalnya kita waras. Oke, ya sudah balik lagi sini. Kita tanya-tanya lagi sama Thavita. Nah. Sudah ya game saya ya, itu ya game saya yang bagus yang ya. Tidak berfaedah. Tadi kita itu ngetes otak aja fokus apa enggak gitu. Oke, kita mau tanya lagi tentang Thavita ya. Jadi Thavita kan memang dari umur 8 tahun tuh sudah, maksudnya orang tua tuh sudah dukung ya. Berarti udah deh kamu maksudnya bermusik aja gitu. Atau ada orang tuanya juga bernyanyi? Iya. Iya. Jadi mamaku itu masih di dunia musik. Masih gitu. Di dunia musik. Tapi oh ya, tadi masih boleh ceritakan. Iya, jadi mamaku itu masih di dunia musik, terus papaku juga kebetulan bisa main alat musik. Jadi aku pertama kali influence-nya memang dari orang tua. Mama dan papa ya. Oh, Pak. Tapi kan maksudnya kan kuliah di PR nih. Mm-hmm. Orang tua enggak ada yang coba deh kamu misalkan kamu kerja dulu deh. Dulu jadi lah, musik gitu. Tuh kayak sampingan aja gitu. Sebenarnya disuruh pilih kayak kalau kamu bermusik, kalau misalnya kamu mau melangkah aja, mau ngambil karir harus satu fokus aja gitu. Oh, mau dipilih gitu. Apa, mau kerja atau memang kamu menerusin passion. Passion mah gitu. Ya. Tapi kalau misalnya passion bisa disebarengin sama kerjaan, mungkin jadi PR menjadi sampingan. Nah, masa orang tuanya tuh pilih salah satu aja biar fokus. Biar gitu. Fokus ya. Enaknya suruh pilih aja. Nah, jadi memang orang tua berarti sudah dukung ya berarti iya, ya. Orang tua sudah dukung untuk Thavita bermusik gitu iya. Ya. Bagus. Terus kalau misalnya sekarang dulu kan influencer papa mama nih. Kalau sekarang ada influencer dari luar negeri. Dari dalam apa luar negeri? Siapa yang punya bermusik? Aku influencer sebenarnya suka Alicia Keys. Suka aja dia bisa sambil main piano, sambil nyanyi juga. Terus JCJ juga aku suka. Banyak banget sih sebenarnya. Cuman paling sih karena waktu pertama kali aku tercetus kayak aku suka nih sama penyanyi gitu kayak waktu kecil tuh Alicia Keys. Kalau dari dalam Indonesia mungkin Indonesia wah banyak banget. Kalau yang zaman dulu sama sekarang banyak banget sih. Sekarang aku suka ya Tulus juga termasuk kan. Tulus. Suka aku. Banyak banget. Genre? Iya, genrenya kan yang sama. Jadi genre masuk aja gitu ya. Iya, genre aku suka banyak banget sih, luas banget sih genrenya. Sebenarnya enggak harus pop.
suka R&B, hip hop juga sebenarnya suka, jazz, macam-macam. Macam-macam. Tapi kalau misalnya untuk kedepannya nih, mau ada sambil bermain musiknya kah? Kan tadi Alicia Keys juga sambil bermain musik kan? Piano. Sebenarnya gini, jadi main piano aku nggak yang terlalu wah jago gitu. Cuman aku suka aja. Mungkin ada sih pengen aku isi satu aransemen pakai satu piano aku. Wih. Tapi memang berarti seorang Thavita tuh pengennya berarti solois gitu ya, single. Solo, dari dulu pernah ngeband kah? Ngeband zaman-zaman SMA, zaman-zaman kuliah. Iya, kan itu zaman-zamannya ngeband ya. Iya, ngeband enggak dulu? As a band belum, cuman kayak rame-rame gitu, kayak jamming band gitu pernah sih. Pernah. Kayak cuman gitu-gitu doang. Berarti memang Thavita tuh dari awal pengennya jadi solois doang. Solois. Gitu ya, single gitu. Oke. Oke. Siap deh. Habis ini kita enggak sabar banget nih. Mau dengerin ya. Thavita pengen nyanyi. Iya. Maka jangan kemana-mana, tapi gara-gara. Apa aja? Boleh. Jatuh cinta, diam-diam kau pun juga cinta. Kita berdua telah punya kekasih. Cobalah mengerti perasaan tak bisa berdusta. Bahagia walau tak sempurna. Kita berdua telah punya kekasih. Tak bisa hindari sayangnya. Cinta ada batasnya, cinta harus sadari. Cukup mencari teman berbagi, tak usah jauh. Perasaan tak bisa berdusta, bahagia walau tak sempurna. Kita berdua telah punya kekasih. Tak bisa hindari sayangnya. Cinta ada batasnya, cinta harus sadari. Cukup menjadi teman berbagi, tak usah tahu saja. Cinta ada batasnya, cinta harus sadari. Cukup mencari teman berbagi, tak usah tahu saja. Kita hanya teman saja, teman saja. Sayangnya cinta ada batasnya, cinta harus sadari. Cukup cari teman berbagi, tahu sama tahu saja. Cinta ada batasnya, cinta harus sadari. Cukup mencari teman berbagi, tahu sama tahu saja. Sadari cukup mencari teman berbagi, tak usah mata saja. Yeay, alright. Happy banget ya.
lagunya tuh. Masih sih. Happy ya. Iya, ya, happy. Ya. Tapi sedih ya. Tentung tetap harus ada sedihnya. Teman berbagi aja. Teman berbagi ya, itu dia. Cukup, enough gitu. Cukup, gitu. Boy. Itu ya. Galak. Oke, ini siapakah yang menemani Thavita? Tara aja. Ini namanya Dila. Dila, jadi ini yang biasa nemenin Thavita nyanyi. Iya, biasanya Dila. Kalau lagi bisa. Oke, kita mau tanya. Kata-kata lagi ya. Okay. Mau tanya apa? Mau tanya kalau misalnya ini apa untuk rencananya ke depan nih? Seperti rencana. Apa? Harapan aku. Rencana aku ke depan itu semoga berjalan dengan lancar. Ini aku lagi bikin lagu. Semoga harapan-harapan aku laguku cepat selesai. Terus juga dapat memanjakan telinga-telinga masyarakat Indonesia. Semoga lagu yang keluar atau laguku sekarang bisa memanjakan telinga-telinga masyarakat Indonesia. Sudah sih itu. Mungkin mau merilis lagu-lagu ini apa galau-galau? Soalnya tadi kayak happy juga ya lagunya, happy nih. Bisa. Bisa. Bisa kayak lagu galau. Tapi punya sibuk lain apa sih selain menggarap lagu gitu sekarang? Sekarang lagi fokus ke situ gitu sih. Mungkin. Lagi berbisnis. Fokus ke sana aja gitu ya, fokus ke musik. Yeah. Lagi fokus ke bikin lagu. Bikin lagu ya, biar fokus gitu ya. Oke, tadi kan sudah harapan ke depan. Terus ketanya untuk, itu kan tadi harapan untuk Thavita. Kalau untuk musik Indonesia gitu, dari seorang Thavita sendiri, ada nggak sih harapan ke depan? Musik apa? Untuk musik Indonesia. Musik Indonesia. Harapannya sih semoga musik Indonesia yang pastinya makin berkembang di Indonesia. Berkembangnya nggak cuma di Indonesia, tapi di luar negeri juga didengar oleh luar negeri, terus juga diperluas wadah-wadahnya untuk musisi-musisi yang belum ada kesempatan atau belum terlihat aja. Banyak banget talenta-talenta yang bagus di luar sana. Terus juga semoga masyarakat Indonesia juga bisa terus support, bisa terus membeli karya-karya yang asli, yang original. Ya, untuk lebih mensupport penyanyinya juga ya. Ya. Nah, terus kalau ini apa event terdekat nih? Mungkin ada pengen manggung di mana? Iya. Bocoran. Gitu. Bocorannya. Sebenarnya ada sih, cuma masih tentatif sih. Jadi masih menunggu kabar. Masih menunggu kabar. Okay. Nah, kalau ini pertanyaan dari gue lagi. Arti musik bagi seorang Thavita itu apa sih? Musik. Musik itu adalah healing. Healing something, cuy. Healing berat sih. Enggak mengobati apa sih? Ya. Berat ini berat. Enggak sih, enggak. Musik itu tuh menurut aku apa ya? Kayak iya sih healing something. Kayak menurut aku musik itu bisa bikin orang senang, bisa melampiaskan kesedihan, kesenangan. Jadi platformnya luas sekali musik tuh. Universal gitu. Universal sekali ya. Jadi bisa sebuah gitu platform perasaan. Iya, kok jadi sedih. Jadi sedih deh. Jadi sedih. Tapi kalau untuk lagu-lagu yang akan dibuat ini mau langsung ada video klipnya kah? Atau mau jadi langsung paketan gitu keluarnya. Oke. Mungkin ada plan-plan ke situ sih. Cuman pasti fokus ke musiknya. Maksudnya keluar audionya dulu segala macam. Iya. Tapi yang paling apa ya? Bikin tantangan yang paling menantang tuh apa sih bikin lagu sekarang ini? Tantangannya dalam segi apa? Musik ya? Yep. Musik ya? Tantangan di musiknya sebenarnya bukan jadi tantangan sih. Jadi kayak excited gitu loh untuk mengeluarkan lagu atau karya gitu. Karena menurut aku kadang kan ada ngikutin pasar atau ngikutin yang lagi gitu. Yeah. Sebenarnya itu balik lagi ke kejujuran dalam bermusik itu mau idealis kah atau ikutin pasar gitu. Nah kalau untuk Thavita sendiri, yang mana nih pilihannya? Kalau aku sebenarnya 50-50 gitu, jadi idealisnya pasti aku harus ada sentuhan-sentuhan idealis aku, karena menurut aku itu tanda kejujuran dalam bermusik gitu. Terus setengahnya lagi itu mengikuti para pendengar aku, sukanya lagi suka apa sih? Okay. Nah, kalau semua viewers yang udah nonton tadi mau tahu kapan sih rilisnya, kapan manggungnya, mau tahu aktivitasnya nanti di mana lagi sih Thavita? Boleh dong kasih tahu ada Twitter, Instagram, dan lain-lain. Twitter. Kalau Twitter aku di @thavita14, terus Instagram aku di @thavita, A-nya tapi 2. Di YouTube aku Thavita sama. Terus SoundCloud aku Thavita Music. Udah.
Semua Thavita sih rata-rata. Pokoknya ada SoundCloud juga ya. Ada SoundCloud. Pokoknya Thavita. Yeah, dicari aja semuanya langsung muncul. Langsung akan muncul. Langsung. Terima kasih banyak Thavita. Terima kasih banyak. Terima kasih juga udah datang, udah ngobrol-ngobrol juga. Kalau single atau albumnya nanti main kesini lagi. Habis ini mau nyanyiin lagu apa Thavita? Lagu dari Bluey Robinson, judulnya Showgirl. Oke, sudah terasa hampir 1 jam kita nemenin kalian Smart Viewers. Betul. Ditemenin sama Thavita juga, kita mau saya teks dulu buat semua kru yang bertugas. Sama Smart Viewers yang udah nonton. Jangan lupa pokoknya saksikan Gado di hari dan waktu yang sama. Akhir kata yang pamit. Windy pamit. Ini dia, Thavita. Thavita. Give you a microphone. Oh, words he deep in his own microphone, so you can go to my soul. I'll be waiting in the wings for Lord, you can lead back home. Baby, we can do this all night long. At the people screaming, yeah, yeah. If there's some way I can get you by my side, we can be a duo. Boy, I've been looking at you all night. You're number one face. My hear me screaming. Show boy. Don't know about you, maybe wanna scream your name. See the standing at the show boy. And you got bullets on you tonight, yeah. The bullets on you tonight. Oh, girl, you deep in a zone. You make me wanna give you a microphone so you can go sing my song. I'll be waiting in the wings for Lord, you can lead back on. Baby, we can do this all night long. At the people screaming, yeah, yeah. If there's some way I can get you by my side, we can be a duo, hey. Boy, I've been looking at you all night. You're number one face. My hear me screaming. Show boy. You maybe wanna see your name. See the standing at the show, boy. And you got a man as in the spotlights on you tonight. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop.